Ah, dari tua-tua yang ada buah-buah adik kakak semua, hari ini hamba dikena buli kau mek yahi suruh hamba masuk. Tapi hamba tak apa, ini nak menunjukkan hamba ni suami tadi bukanlah yang seperti yang digembar-gemburkan oleh mek yahi. Hamba kerekup lah apa dah. Dok, hari ini aku akan masuk jemeng. Ike bakar berpoh. Maka kita makan dah bisa. Dah bisa apa? Ngopong tanah diri. Jadi kita akan gunakan. Tapi jangan goyang mek yahi. Hamba guna. Betul, ike bakar kena. Betul minyak tadi. Jadi lepas tu, kita ambil ikan ni. Kita letup dalam ni. Lepas tu, ike bakar kena ni. Kita buka dia. Buka dia sangat mudah tau. Dia duduk buka gelijis sini. Tempat buka dia ni. Tarik dia. Kita suruhkan dia ke atas ikan. Semua sekali kita masukkan. Nampak? Sebenarnya pes ni kena campur dengan air. Sebab dia so supik ni so boleh buat masuk cilu ini sekilu setengah laut ikan. Kau banyak sebenarnya kau pun tak tahu. Kita tutup. Kita hidupkan api. Sudah. Ya, ni dia ya. Sudah siap ikan bakar abang. Aku pun bawa aku lagi kedai ikan bakar. Bukan semakin pun bawa dok. Rasa kat dulu. Don't just book by the cover kak. Rasa. Kau pun nama tak ada iya saya langsung. Orang yang iya-iya tu. Orang yang buat ngeping. Tidak buat ngeping. Orang yang makan. Biar jadi sedap ya. Terima kasih kak dulu. Alah. Bang sedap dah. Rasa pulak lagi mana ni. Ya rasa apa dah? Silakan. Ya sini apa dah? Bismillah lah dulu. Oh lah apa. Bismillah. Sedap ni. Dengan mani, dengan pedas, dengan masak. Dengan rasa ya. Cukup lah kau be. Sedap ni apa. Jolong tak ada buat ni. Patut tak beliau lagi buat ada orang ni. Sedap ni be. Masa tak percaya kau tak lelaki ni. Sedap, sedap pada yang masuk ni. Tak nak pakai kedai lagi kedai. Tak sih dah. Tak sih pakai orang ni dah. Kalau lagu ni be hari-hari be. Ya tak sedap pakai kedai dah. Lah nak akal kerakar be ni. Memang sedap. Abang belajar mana resipi ni be? Cukup lama